Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua sehat? Malam ini cuacanya bagus, hatinya pun tenang. Maka kita syukuri nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Judul pengajian kita malam ini 71 hari menuju Ramadan. Apa yang perlu kita siapkan? Yang pertama, jangan puasa Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Betul? Puasa sunat bagus, puasa qadha bagus, puasa Senin Kamis tak salah, puasa bulan Rajab lagi elok, puasa bulan Syaban memang ikut sunnah, tapi puasa Ramadan di bulan Syaban masalah. Maka kita percayakan kepada pemerintah yang punya teropong. Teropongnya saya untuk Kepulauan Riau saya tak tahu, tapi kalau di Pekanbaru itu di Jalan Sudirman dipasang di gedung yang paling tinggi di depan Masjid Ar-Rahman. Harga teropong ini 50 juta. Mahal. Bukan teropong budak-budak kecil itu. Teropong besar dia. Teropong ini dibeli untuk menengok anak bulan. Sejak dibeli sampai sekarang tak pernah nampak anak bulan. Asal dipasang nampak asap. Ada pula beberapa kawan update status di FB, saya tengok, dia gini tengok, dipoto. Saya tengok ada tulisan caption di bawah, alhamdulillah sudah nampak gaji 13. Kalau nampak semut atau nyamuk, yang dibunuh, dihembus. Kalau kita usir, patah kakinya, balik dia ke rumah, mengamuk bini dia. Jadi yang pertama yang perlu kita ikuti adalah keputusan dari pemerintah bahwa sudah ditetapkan bahwa besok Ramadan. Petang, kira-kira jam 5, jam 4, jam 6 sore, itu nampak anak bulan. Nama anak bulan itu hilal. Kalau bulannya penuh, namanya badar. Kalau bulan penuh, namanya badar. Kalau bulannya kecil namanya hilal. Dua-dua sudah jadi nama orang Indonesia. Pak Badar, Pak Hilal. Hilaluddin, Badaruddin. Lahir perempuan, Badariah. Mohon maaf Ibu kalau betul. Mana tahu ada nama sambung pula. Jelas ceramah saya ini kan? Kalau tak jelas, angkat tangan. Ustaz tak jelas, saya ulang sekali lagi. Tak juga jelas, saya ulang. Saya di kelas gitu ngajar. Tiga kali saya ulang. Tak juga jelas, dua kemungkinan. Kalau tak dia keluar, saya keluar. Ibu bapak yang di sana sabar dulu, nanti saya pindah ke sana. Tak lama di sini. Sekejap aja. Paling 20 menit. 20, 20, 20, 60. Sesuai tertulis di botol, 600 ml. Gimana guys? Siap? Yang pertama, tunggu, karena di komisi fatwa itu ada ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dari Persis, dari Al-Wasliyah, dari semua organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah dan agama. Maka semua diakomodir, mereka berkumpul menetapkan sidang isbat, menetapkan satu Ramadan. Sesuai hadis Nabi SAW, sumu li ru'yati, berpuasalah kamu kalau menengok anak bulan. Waftiru li ru'yati, berhari rayalah kamu kalau sudah nampak anak bulan. Fa in ghabbi 'alaikum, kalau petang itu ditengok teropong tak nampak anak bulan, gelap berawan,
Fa'akmilu thalathin, sempurnakanlah bulan Sya'ban 30 hari. Senang aja. Hari ini 29 Sya'ban, nampak anak bulan, besok puasa. Hari ini 29 Sya'ban, tak nampak anak bulan, genapkan besok Sya'ban selama 30 hari. Apa susah-susah? Hidup sudah susah, jangan bikin susah. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Jelas? Sami'na wa ata'na. Ati'ullah, ta'anlah kepada Allah. Wa ati'ur rasul, ta'anlah kepada rasul. Wa ulil amri, pemimpin. Saya tak mau ikut menteri agama, saya tak mau ikut presiden, saya tak mau ikut mereka. Mereka tak ngerti Ramadan, saya ikut kiai saya. Memang betul, kiai-kiai ini berkumpul sidang isbat. Karena kita tinggal di negara, maka hasil keputusannya dilegalisir. Cop, sah. Pendek aja, sah. Ikut, kiai-kiai sudah berkumpul semua. Yang ngerti ilmu falak. Ilmu falak itu apa Pak Ustaz? Ilmu astronomi. Ilmu astronomi itu apa Pak Ustaz? Tentang planet-planet, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, planet, bulan, bintang, matahari. Nanti ku sebutkan banyak-banyak, tak paham. Sok kali Ustaz. Insya Allah kita ikut keputusan para ulama. Siap? Insya Allah. Setelah sore itu diumumkan, Pak Ustaz, kenapa kita tidak ikut orang saja? Kenapa kita mesti ikut ulama? Ulama-ulama itu canggih-canggih alatnya. Mereka melihatnya pakai teropong yang mahal yang sudah lulus sertifikasi. Kalau kita ikut ustaz di kampung, bukan saya menyepelekan ustaz kita, bukan. Dulu ada orang, dia tak mau ikut keputusan dari Jakarta. Saya ikut ustaz di kampung saya. Dibilang ustaz itulah, kata dia, sudah nampak anak bulan. Padahal pemerintah bilang belum nampak anak bulan. Kenapa dia nampak? Rupanya bulu matanya gugur. Bulu mata ini kan macam anak bulan nampak. Ah, puasa, puasa. Pasti hilang. Oleh sebab itu kita ikut yang terpercaya. Ikut saja. Tapi sekarang zaman canggih, mudah. Begitu pengumuman, langsung ada di internet, di Twitter, di BBM, di WhatsApp, di TV. Semua ada. Tidak lagi sulit. Maka tidak lagi ada alasan untuk mendahului atau membelakangkan. Besok sudah puasa, ikut. Besok belum puasa, makan. Apa susahnya? Siap? Insya Allah. Setelah diumumkan, berdasarkan penampakan anak bulan tadi, maka seluruh saksi-saksi yang dipasang dari Sabang sampai Merauke dengan tiang-tiang teropong, saksi tersumpah. Itu saksi-saksi itu Pak, bukan saksi sembarang saksi itu. Saksi disumpah. Wallahi, tallahi, billahi, saya bersumpah bahwa yang saya tengok ini adalah anak bulan. Kalau saya berdusta berbohong, maka saya akan datang bulan. Mereka itu disumpah. Nah, jadi kita ikut saja saksi. Sudah ada saksi yang berkata nampak anak bulan, kita ikut. Setelah ditetapkan, dengan ini Menteri Agama mengumumkan, berdasarkan beberapa saksi yang tadi sore menampakkan anak bulan, melihat dengan nyata, saksi tersumpah, maka dengan ini diumumkan bahwa besok adalah puasa Ramadan hari yang pertama. Yang pertama, kita pun langsung ramai-ramai ke masjid sholat tarawih malam pertama. Ramadannya besok, malam ini sudah dihitung satu. Maka dalam perhitungan bulan Arab, bulan Qomariyah itu, mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Memang orang kalau belum makan payah aja cerita ya. Dalam penghitungan anak bulan Ramadan, mana yang lebih dulu? Malam apa siang? Malamnya dulu. Malam dulu satu, baru besok siangnya satu. Malamnya dua, besok baru dua. Sholat tarawihlah ramai-ramai di masjid. Sallu sholatat tarawih rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah. Ini dai. Dai. Dai lingga.
Di Dailingga masjid-masjid kita tarawihnya berapa rakaat? 23. Yang 23 mazhab Syafi'i. 23. Yang 8 tambah 3 11 rakaat sebagian mazhab. Dia pakai hadis dalam Sahih Bukhari. Riwayat tentang salat Aisyah berkata Nabi salat 4 rakaat. Yusalli arba'an 4. Yusalli arba'an 4. Yusalli salasan 3. Itu dalil mereka 4 4 3. Ada yang menyebut 11. Mazhab Syafi'i 23. Mazhab Maliki 36. Ada di dai buat 36. Tak ada. Di Son'a Yaman 100 rakaat. 11 23 36 100. Tempat saya kuliah di Maroko, kalau pas malam 27 dari Isya sampai subuh gak berhenti-berhenti. Jadi kalau begitu berapa mazhab tentang tarawih ini? 11 23 36 100 unlimited. Apa maksud Ustaz Soman cerita? Jangan kelahi. Kenapa zaman Imam Malik itu 36? Karena orang di Makkah asal habis 4 rakaat duduk istirahat mereka tawaf. Orang Madinah tak bisa tawaf. Bisa tawaf di Madinah? Mana bisa? Bukan ada Ka'bah di Madinah. Takkan tawaf keliling makam Nabi. Oleh sebab itu maka untuk supaya mengisi waktu kosong mereka tambah 2 rakaat pendek. Itulah maka di Makkah 23 rakaat, sedangkan di Madinah 36 rakaat. Kesimpulannya, kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya Saya ulang sekali lagi. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita cerdas dikombinasikannya. Ayatnya pendek, rakaatnya sikit. Ustaz Somad, imam kami ini ayatnya panjang. Satu malam satu juz. Berapa rakaat? Ada yang 23. Ikut. Ada yang 11 rakaat. Ikut. Berkelailah orang dalam masjid. Yang satu mengatakan, kalau lewat dari 11 rakaat bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Asal lewat 11 rakaat masuk neraka jahanam. Wah, kejam. Yang satu lagi pula mengatakan, kalau tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Akhirnya berkelahi dalam masjid. Dulu begitu. Alhamdulillah sekarang sudah tak kelahi lagi karena sama-sama tak tarawih. Ingat pantun Pak Sekda tadi? Masih ingat pantunnya? Kalau tuan pergi ke Pekan, jangan lupa beli juadah. Tausiah tolong dengarkan supaya petunjuk dalam beribadah. Itu diingat, bukan asal pantun aja. Ini asal dengar orang pantun tepuk tangan, kiki. Tepuk tangan, kiki. Terus tanya apa isinya tadi? Entah. Isi pengajian ini supaya jadi tuntunan dalam beribadah. Tepuk tangan, kiki. Tepuk tangan, kiki. Berhenti hantu ketawa. Lebih ngeri ketawa dia lagi ke hantu. Nah, saya urutkan dari mulai menengok anak bulan sampai tarawih malam. Kenapa Ustaz ceritakan yang 5-5 ini? Supaya kita jangan kelahi saling menyalahkan. Tapi Ustaz sendiri pilih yang mana? Saya pilih mazhab Syafi'i 21 rakaat. Yang ikut mazhab saya, mazhab Syafi'i 21 rakaat, bagus. Tapi kalau saya ceramah di masjid, kebetulan masjid itu 11 rakaat, saya ikut 11. Saya di rumah nanti saya tambah lagi. Di situ. Itu namanya diskon. Pokoknya kesimpulannya 2. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Ada orang yang tarawih sampai subuh, bagus. Inti dari tarawih itu adalah supaya malam-malamnya itu jangan diisi tidur. Makan tidur, mati. Maka malam Ramadan itu tidurnya sikit. Selama ini sikit-sikit tidur. Nampak bantal menguap.
Kalau ada orang nampak bantal menguap masih lumayan. Ini enggak, nampak ustaz menguap. Asal nampak ustaz. Orang entah orang-orang mana, orang dai ini semua kan semuanya. Tadi saya pas keluar tadi saya tengok, oh, tak ada orang. Gawat ini. Kok tak ada orang? Rupanya tak ada lampu. Orangnya ramai. Masyaallah tabarakallah. Saya Bapak Ibu ceramah, ini malam ini terang nih, lampu ATR BPN Kabupaten Lingga. Lumayan. Saya pernah ceramah masuk ke suku pedalaman, suku Talang. Saya tak dikasih lampu, jamaah pun tak berlampu. Gelap, macam menceramahi hantu. Alam ini masih terang benderang, masih bisa saya bedakan mana Satpol PP, mana pemuda Pancasila. Masih jelas lagi, masih nampak warna-warna. Pancasila! Tengok. Lagi, saya anggota PP nih. Saya tak tahu kalau dikawal pemuda Pancasila, kalau tahu saya bawa jaket PP saya. Tinggal di rumah. Semua mereka ini kartunya satu. Abang kartu PP-nya satu kan? Saya dua. PP Riau satu, PP Medan satu. Macam-macam. Sampai mana tadi? Lupa pula. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT, kita pun ke masjid. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ayyil Ladzi la yanamu wa la yamut wa la yafutu abada. Subuhun Qudus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Di sini pakai itu. Teruskan. Tapi bacaannya betul. Dari sekarang minta Pak Kemenak supaya ditulis print. Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ma'bud. Karena di sebagian masjid saya dengar tak apa-apa kata dia. Al-Ma'bud. Imamnya cepat, makmumnya lah cabut. Disebar pakua-pakua di kecamatan, Bapak Kepala Kantor Kemenak di Kabupaten, sehingga semua surau langgar musola seragam bunyinya. Karena banyak juga, di-share. Kalau tak bisa dicetak, masukkan foto, share ke grup-grup. Subhanal Malikil Ma'bud, Maha Suci Allah yang disembah. Subhanal Malikil Mawjud, Maha Suci Allah Raja yang Maha Wujud ada. Subhanal Malikil Ayyil Ladzi la yanamu, Maha Suci Allah yang tidak tidur, wala yamutu tidak mati, wala yafutu tidak ada yang luput daripadanya. Subhun Maha Suci, Quddusun Maha Agung, wa Rabbul Malaikati Warruh. Boleh tidak bertasbih di celah-celah sela-sela tarawih? Boleh, kata Syekh Antiyah Sokor, bukan kata Abdul Somad. Mana tahu nanti ada orang menyalah-nyalahkan. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini zikir nih masuk neraka nih. Kebetulan dia preman baru aja tobat pagi tadi. Apa kau bilang? Kau bilang ini bid'ah? Aku selama ini minum tuak 20 tahun, tak ada kau bilang haram. Sekali ini aku berzikir, kau bilang pula bid'ah. Atub, habis. Berkelahi di masjid gara-gara tidak belajar. Kata Syekh Atiyah Sokar, Mufti Al-Azhar Mesir, Kairo, kata dia boleh berzikir di celah-celah tarawih itu. Mana dalilnya? Karena orang Makkah waktu berhenti break istirahat tarawih itu, mereka tawaf. Dan tawaf itu isinya adalah apa isi tawaf itu? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, walhamdulillah. Pas sampai rukun Yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Kebetulan bapak ini doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Jadi pembimbing nih heran. Pak, aku kan ngajarkan bapak fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Kenapa bapak Rabbana Fatimah? Mohon maaf Pak Ustaz, biniku nomor dua namanya Fatimah. Yang pertama hasanah. Kalau ku sebut hasanah dua kali, mengamuk Fatimah. Ibu jangan ketawa, nanti dibuat bapak itu baru tahu. Apa sebetulnya yang Ustaz Somad ingin sampaikan?
supaya kita paham doa. Tawaf itu apa doanya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Waktu di celah-celah tarawih itu apa doanya? Subhanal malikil ma'bud. Sama tak bacaan doa dengan bacaan tawaf? Sama. Apa pula salahnya? Nah, nanti kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, ini kita selama dari berhenti tarawih sebentar ini, jangan pakai subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud. Jadi, silent. Tak apa-apa. Kemudian ketika mau berdiri, sallu salatat tarawih raka'ataini rahimakumullah. Tidak pakai itu? Pakai? Nah, dilatihlah anak-anak muda kita. Ini 70 hari lagi, 71 hari. Latih. Latih jadi Bilal. Anak-anak muda yang suaranya kuat. Ini yang udah 70 tahun dulu. Nah, itulah tetap lagi. Sallu salat tarawih. Dia yang baca, awak yang cemas. Jadi sampai tak terakhir. Padahal anak-anak muda banyak. Anak-anak muda mana? Di luar pula merokok-merokok. Nyantai. Eh anak muda, kalian tak terawih? Ah, nanti Pak Ustaz tadarus saja. Di tempat lain, di Daik tak ada. Daik ini baik-baik semua anak muda. Perempuan pula bilang amin. Masyaallah tabarakallah. Ustaz, kenapa kita mesti kasih tahu orang sallu salatat tarawih supaya makmum di belakang tahu bahwa niat imamnya adalah tarawih. Habis tarawih, sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Sembahyang witir 3 rakaat, semoga kamu dapat balasan dari Allah. Kenapa dikasih tahu? Karena banyak makmum di belakang yang tak tahu entah witir entah tarawih karena dia tak ngitung. Coba kalau tak dikasih tahu sama Bilal, tiba-tiba imam maju aja. Allah, datang mak-mak di belakang. Ini tarawih apa witir? Tak tahu dia. Entah witir atau tarawih dia ragu. Dia tanya, datang pula imam. Tarawih sudah habis. Sekarang witir 3 rakaat. Kan jelek bunyinya kan? Maka itulah maka Bilal ngasih tahu. Sallu salatal witri salasa rakaatin asabakumullah. Sembahyang witir 3 rakaat, kamu dikasih balas baik oleh Allah. Dari mana ibu-ibu di belakang itu tahu bahwa itu sudah witir? Karena dia dengar sallu salatal witri. Kau paham tadi apa kata Bilal? Paham. Bisa kau bahasa Arab? Enggak. Kok tahu? Itu ada witir-witirnya. Simple, sederhana. Jadi tak usahlah kelahi ikhtilaf gara-gara ini. Karena bulan Ramadan ini di samping dia sebagai bulan rahman, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan ridha, tapi juga bulan ikhtilaf, bulan perkelahian. Baru menengok anak bulan, dah kelahi. Baru masuk malam pertama, dah berkelahi. Oleh sebab itu, maka judul malam ini mantap luar biasa. 71 hari menuju Ramadan. Cuman yang saya khawatirkan, karena ceramah ini terlalu lama, 2 bulan lagi. Pas mau masuk Ramadan, jamaah sudah lupa. Tapi insya Allah tidak akan lupa. Kenapa? Karena nanti begitu 2-3 hari mau Ramadan, bisa dicari lagi ceramah di Daik malam ini. Tinggal dicari di Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, and share. Itu kamera hidup semua. Kamera, 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 kamera. Kemana mandang mata kamera? Kanan kamera, kiri kamera. Atas belum ada lagi. Lalu kemudian salat tarawih. Salat tarawih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
dengar sama imam, tak ada suara makmum. Kenapa makmum lari? Rupanya imam lambat. Dia mau imamnya Valentino Rossi. Putus. Satu napas, tiga. Iftitah, Fatihah, ayat. Ingat, Quran itu ada idgham, ada ikhfa, ada qalqalah, ada tajwid. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak Fatihahnya betul. Maka betulkan makharijul hurufnya. Imamnya diangkat fit and proper test. Sebelum Ramadan sudah diangkat imam tarawih. Imam tarawih jangan dipermasalahkan. Di Pekanbaru banyak itu imam tarawih yang diambil dari sekolah tahfiz Quran anak-anak pondok pesantren diambil jadi imam. Makmum di belakang permasalahkan. Apa itu anak pesantren jadi imam masih umur 15 tahun? Pak, dia memang 15 tahun, tapi dia hafal Quran. Bapak udah 50, juz amma aja tak lewat. Mohon maaf, Pak. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan permasalahkan. Karena jadi imam ini adalah yang ditengok adalah yang paling banyak hafalannya. Maka bilakan maju dia ke depan. Ah, ini baik sekali. Jangan terlalu cepat, jangan buat terlalu lambat. Ada imam ini lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum di belakang, maulah sampai Idul Fitri ini kan. Yang sedang aja. Masalah dia sambung agak dua napas tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Apa pula berhenti di situ? Macam tak dapat stasiun. Lalat pun tak tahu dia di mana tempat. Masuklah ke telinga ustaz. Kalau mau masuk ke telinga, masuklah ke telinga Fir'aun. Lalu kemudian selesai sholat tarawih, witir. Kalau sudah sembahyang witir di masjid, nanti malam bangun tahajud, tahajud saja, jangan lagi la witrani fi lailatin. Tak boleh dua kali witir dalam semalam. Yang sudah witir, ustaz kalau bulan Ramadan, ustaz witirnya di mana? Saya witir sama jamaah di masjid. Habis witir saya pulang ke rumah, nanti malam tahajud saja, tidak pakai witir lagi. La witrani, tak boleh dua kali witir dalam semalam. Habis witir, jangan pulang ke rumah, duduk tadarus. Kalau baca Quran, tadrus. Tadarus, dua orang baca Quran. Saya baca, bapak dengar, bapak baca, saya dengar. Ibu baca, ibu dengar, ibu baca, ibu dengar. Karena selama ini kita sangka bacaan kita yang paling betul. Rupanya pas kita baca salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ijaja. Siapa yang baca malam ini? Karena ini malam yang pertama Ramadan, tadarus kita untuk mengambil berkah. Silakan Ustaz Abdul Somad baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Jalikal. Za Ustaz. Za. Apa? Kau pula nyalah-nyalahkan aku? Tak tahu kau ini Dr. Abdul Somad LCMA. Saya ini 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, S3 di Sudan, lama saya di Arab. Ustaz, kalau cuma lama di Arab, unta lebih lama lagi, Ustaz. Ini bukan gagah-gagahan hebat-hebatan. Tadarus ini adalah mengalahkan hawa nafsu bahwa kita memang salah, diluruskan orang lain. Makanya tadarus. Ini banyak merajuk, dua kali dikasih tahu, balik. Tutup Quran, besok tak datang lagi. La ilaha illallah. Ini orang tak mengerti tadarus. Oleh sebab itu tadarus. Satu malam, satu juz. 30 malam? Malam 27, malam berhatam kaji. Ada yang bawa ayam panggang, ada yang bawa pulut kuning, ada yang bawa pulut berinti, ada yang bawa barongko, ada yang bawa ketupat, ada yang bawa perut kosong. Kau tak bawa apa-apa? Enggak. Kenapa? Udah banyak, untuk apa lagi? Macam-macam. Oleh sebab itu, maka satu malam satu juz. Duduk, keliling. Satu halaman, satu halaman, satu halaman, satu halaman. 10,
setengah jus. Ibu-ibu setengah jus. Habis, pulang ke rumah. Jangan lagi nonton TV itu ini segala macam, langsung tidur supaya nanti malam mudah bangun sholat tahajud. Habis 20 menit. 20 menit, 20 menit, 20 menit. Tadi saya mulai jam 9 kurang 5. Sekarang sudah jam 9.25. Rupanya sudah 30 menit di sini. Jamaah ini diam-diam aja. Diam aja deh, kita biarkan aja. Apa kabar bapak-bapak? Sehat? Sampai mana kita tadi? Sekarang kita lanjutkan. Setelah sholat witir, tadarus. Setelah tadarus, balik ke rumah tidur. Kira-kira jam berapa lah itu? Jam 10. Tidur jam 10. 11, 12, 1, 2, 3. Jam 3 bangun. Sholat tahajud. Stel 2. Satu HP. HP jadul. Tit, 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 tit. Yang kedua HP yang bisa di stel pakai lagu. Cari lagu-lagu yang mengingatkan kita pada mati. Mati. Itu dengan anak-anak muda. Kalau yang emak-emak tetap lagu lama. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Hidup-hidup. Bisa HP itu di setel gitu kan? Belilah yang agak mahal sikit. Bangun. Sudah dua HP di setel tak juga bangun, besok pergi ke Tanjung Pinang cari HP yang bisa menyipat. Sama menunjang. Tak juga bangun, udah dua biji HP. Lagu-lagu mati tak juga bangun. Bangun. Yang pertama dilakukan sholat sunat wudhu. Sholat sunat wudhu. Itu yang kita urus. Ini sekarang banyak orang ngurus yang diurusnya nasi wudhu. Sholat sunat wudhu. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala. Bilal! Sini Bilal! Bilal, sini. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek, 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 kresek. Bilal itu dipanggil Nabi. Ku dengar suara selopmu dalam surga Bilal. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tak pernah meninggalkan sholat sunat setelah wudu. Usolli sunnatal wudu. Yang belum pernah melaksanakan, buat malam ini. Ah nantilah Pak Ustaz Pak Ramadan. Ya kalau kau hidup. Bilal belum mati, selopnya udah masuk surga. Jangan-jangan kita ini kalau dibandingkan Bilal, lebih mulia selop Bilal daripada kita. Betul? Mengaku pula. Orang rendah hati begitu Pak Ustaz. Low profile. Makanya ibu, bapak kalau ada nanti yang selopnya hilang, sabar. Mungkin udah masuk surga duluan. Selop, selop saya itu di mana? Udah diselamatkan panitia. Usolli sunnatal wudhu raka'ataini lillahi ta'ala iftitah fatihah ayat. Ayatnya terserah. Setelah sholat-sholat wudhu, sholat sunat tau taubat, bukan toco. Obat. Kita ini banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Betul bu? Betul pak? Mengaku banyak silap, banyak salah, banyak dosa, maka sholat sunat taubat. Usolli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Dah, habis itu sholat apa lagi? Yang ketiga, sholat sunat hajat. Hajatnya macam-macam. Ibu hajatnya mau beli gelang emas. Bapak hajatnya mau beli sampan sebesar Titanic. Usolli sunnatal hajat rakaat ini. Rupanya ibu itu tak sabar. Sembahyang apa abang tadi? Sembahyang hajat. Hajat abang apa? Terserah aku lah. Usolli sunnatal hajat raka'atain lillahi ta'ala. Setelah itu baru sholat sunat tahajud. Usolli sunnatal tahajud raka'atain. Tahajud paling elok 8 raka'an. Tak sanggup 8 raka'an, 6 raka'an. Tak sanggup 6 raka'an, 4 raka'an. Tak sanggup 4 raka'an, 2 raka'an. Tak sanggup 2 raka'an, laut dekat. Untuk apa lagi kau hidup di dai ini? Buat semak aja.
Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ustaz Somad, aku tak bisa sholat berdiri, kakiku menggeletar. Sholat duduk. Allahu Akbar. Rukuknya sikit. Berbunyi pula. Sujudnya macam biasa. Nabi SAW waktu sudah tua, badannya berat, dia sholat malamnya duduk. Aku tak bisa duduk, Pak Ustaz, kaki ditekuk. Sholat pakai kursi. Duduk ambil kursi. Duduk pakai kursi. Tak bisa lagi duduk, Pak Ustaz, berbaring. Miring ke arah kiblat. Allahu Akbar. Tak juga bisa, pakai isyarat mata, terlentang. Allahu Akbar. Subhanallah. Tak juga bisa, kami sholatkan. Siap? Siap yang mana ini? Salat duduk. Mohon maaf, Bapak Wakil Bupati, Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak. Kalau salat duduk, di awal salat itu tetap berdiri. Di awalnya tetap berdiri. Allahu Akbar. Nanti ketika kaki tak bisa ditekuk, duduk, rukuk, baru dia duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ibu, kalau bapak tuh sholat di kursi jangan diejek. Ini banyak juga ibu-ibu ini. Ha, kan udah sakit baru sembahyang. Dulu nampus abang kan. Janganlah gitu. Kalau bapak tuh sakit, ibu tenangkan hati dia, ibu sabarkan. Bang, sabar ya, Bang. Sembahyanglah, Bang. Tak apa-apa, Bang. Tak lama nih, Bang. Dua Jumat lagi selesai nih, Bang. Udah, habis itu kemudian habis sholat. Kira-kira kalau bangun jam 3, bangun jam 3, sholat sunat wudu 2 rakaat, sholat sunat taubat 2 rakaat, sholat sunat hajat 2 rakaat, sholat sunat 8 rakaat, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Banyak kali Pak Ustaz. Qatadah bin Nu'man, sahabat Nabi, sholat malam dari Isya sampai subuh. Tengok, kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah punya anak namanya Husain. Husain punya anak namanya Zainal Abidin. Zain, perhiasan. Abidin, ahli ibadah. Kenapa disebut dia perhiasan ahli ibadah? Karena sholatnya malam 1000 rakaat. Buka kitab Syiar A'lam Nubala Imam Zahabi. Ini baru 14, sudah banyak betul. 1000 bagi 14. Tak ada apa-apanya ibadah kita itu. Kecil, upilnya baru itu. Oleh sebab itu jangan merasa ibadah kita sudah sudah banyak. Imam Syafi'i sekamar sama Imam Abdurrahman bin Mahdi, sekamar sama Imam Yahya bin Ma'in, sekamar sama Imam Ahmad bin Hanbal waktu musim haji. Pulang dari masjid, masuk ke kamar. Imam Syafi'i berbaring. Imam Ahmad bin Hanbal tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud sampai azan subuh. Selesai sholat subuh di masjid, Imam Syafi'i nanya, "Ahmad, iya. Kamu apa kerja tadi malam tegak rukuk sujud, tegak rukuk sujud?" "Aku menghatamkan Quran dalam tahajudku malam tadi." "Yahya, ku tengok kau tadi malam miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan." "Aku membahas hadis mana sahih, mana dhaif, mana palsu, mana sahih, mana dhaif. 200 hadis." "Kau Syafi'i, tadi malam berarti tak tidur nengok kami." "Iya. Apa yang kau lakukan?" "Aku mengeluarkan hukum halal haram, makruh mubah, sunat halal haram dari Quran dan hadis. 200 hukum." Andai kita orang keempat di kamar itu. Itu pula mau masuk surga. Berdoa bukan main lagi. "Ya Allah, wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Masukkan aku dalam surga bersama mereka, ya Allah." Andai doa kita itu ditontonkan ke Imam Syafi'i. Tengok Imam Syafi'i. "Apa? Kau mau masuk surga? Maksud Allah?" Ibadah kita ini belum ada apa-apanya. Betul? Nengok kue ini hilang bahan ceramah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian tak sampai sejam itu, Pak. Tak sampai sejam ayatnya. "Pak Ustaz, inilah masalahnya, Pak Ustaz." "Kenapa?" "Saya tak banyak hafal ayat." "Jadi aku qul huwallah. Terus itu lagi saya ulang." "Tak apa-apa.
Salat tahajud kul huwallah, salat wudu kul huwallah, salat. Nanti catatan malaikat rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas, sama dengan di atas. Kul huwallah, rabbil falak, kul huwallah bin nas. Kuliah hafal. Kuliah pernah saya coba apa Ustaz, terus tak berhenti-berhenti. Wala anabidu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abudu wala anabidu ma'abatum. Tak ada apanya simpang lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Maka mudah-mudahan ini semuanya menjadi bekal amal kita insyaallah. Amin. Lalu kemudian selesai jam 4. Sahur jam 5. Ada 1 jam lagi. Buka Quran, jadikan Quran. Tapi tadi malam udah baca Quran. Itu baca Quran sama-sama tadarus. Tadarus lain, kita pula sendiri baca Quran. Dapat 4 lembar, bagus. Sisanya habis subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis maghrib tak bisa karena kolak banyak. Habis isya tak bisa karena langsung tarawih mendengar pengajian ustaz. Yang habis maghrib sama habis isya 4 lembar dibaca habis sholat tahajud. Habis subuh 2 lembar bisa. Habis asar 2 lembar bisa. Habis zuhur 2 lembar bisa. 6 lembar Quran 10 lembar. Kapan yang empatnya? Habis tahajud baca. Bagus sekali kalau ibu sama baca-baca Quran bapak. Bagus. Mama, 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 baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yasin. Apa langsung ke Yasin nih? Emang tiap malam baca Yasin, Bang. Untuk apa? Persiapan doa, Bang. Baca dari awal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu anaknya? Bismillahirrahman. Habis itu anaknya? Habis itu ayah baca. Waktu tak cukup pendek. Kita mau sahur lagi. Pergi masak, pergi masak. Rupanya tak pandai baca Quran. Ini pasti bukan orang dai. Karena di dai ada namanya maghrib mengaji. Betul? Berikut ini pemencetan tombol maghrib mengaji yang dihadiri oleh Bapak Gubernur kepada Kantor Kementerian Agama. Disaksikan oleh umat Islam kaum muslimin. Pemencetan tombol maghrib mengaji. Alhamdulillah, sampai sekarang tak ada orang mengaji. Maghribnya aja yang mengaji. Tempat lain. Di dai maghrib mengaji tetap berjalan. Anak-anak sekolah di dai sebelum pelajaran dimulai, anak-anak sekolah di kelas baca Quran. Di kantor-kantor baca Quran. Dai akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Takbir. Siap menjadikan dai negeri Al-Quran. Siap menjadikan anak-anak kita penghafal Quran. Siap mensupport program maghrib mengaji. Awas kalau tak dibuat. Jangan ada dusta di antara kita. Nah, habis itu barulah siap-siap. Ibu pun memasak. Kenapa masakan ibu enak? Masak sahur. Rupanya dia memasaknya dengan solawat. Salatullah salamullah. Loh, kok cepat sekali mah? Memanaskan yang tadi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekarang perempuan-perempuan tak mau makan sahur. Ibu tak makan sahur? Diet. Makan sahur walaupun seteguk air. Tasaharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barokah. Karena dalam sahur itu ada barokah. Ada barokah. Jangan sampai tak sahur. Ibu, saya seteguk air aja. Ikut ceramah Ustaz Somad kemarin. Oh, rupanya jam 2 udah 3 pinggan. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan makan banyak-banyak. Nabi itu makannya sikit. Nabi makan sikit. Kita sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Antrilah. Ustaz Abdul Somad silakan makan. Saya pun makan. Saya ambil nasi sikit. Ikan sikit. Jamaah yang di belakang semuanya ngikut saya. Mereka pun ngambil sikit. Saya tengok, bapak kenapa ambil sikit? Ikut ustaz. Dia tak tahu, itu saya yang ketiga. Saya setiap ceramah dikasih makan. Pergi sana, makan. Dalam pesawat, makan. Dalam kapal, makan. Ceramah, makan. Di rumah, makan. Sini, tak bisa, karena belum dibuka. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Lalu kemudian itulah hebatnya mazhab Syafi'i. Kita negeri Melayu umumnya mayoritas pakai mazhab Syafi'i. Maka sebelum azan subuh berbunyilah sirine, sirine im. Di Dayak pakai sirine? Ada sirine? Tempat lain tak pakai sirine? Kulit kambing dipukul. Sirine rusak baterai. Lama tak dipakai. Sirine berbunyi 10 menit menjelang azan subuh. Kenapa begitu? Mazhab Syafi'i ihtiyat. Di Maroko tak ada, Pak. Di Maroko, Bu, saya 2 tahun kuliah, tidak ada namanya sirine imsak, itu tak ada. Pokoknya tiba-tiba azan subuh aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mulut sedang berisi. Mau dimuntahkan, sayang. Mau ditelan, batal. Maka barulah saya paham bagusnya mazhab Syafi'i ada imsak. Maka 10 menit sebelum azan, mulut dah bersih. Berbunyi sirine, gosok gigi, bersih. Azan, kita sudah ready, sudah siap. Bayangkan kalau tak ada imsak. Oke, jangan salahkan imsak. Apa ini imsak-imsak ini? Di tempat lain tak ada imsak. Di Maroko tak ada imsak. Betul. Tapi mereka menjaga, sudah tahu dia diagak-agaknya. Kita tak pandai mengagak-agak. Kadang jam kita lain, jam kawan lain. Oleh sebab itu, maka 10 menit menjelang ini bagus. Tapi 10 menit menjelang azan itu bukan lampu merah, tapi masih lampu kuning. Kalau keadaan normal, berbunyi sirine, makan sudah siap, stop berhenti gosok gigi, bagus. Tapi kalau bapak dari luar kota, ibu pula capek, lelah, letih, lalu kemudian pas berbunyi sirine, itulah baru terjangka. Sirine. Langsung ke dapur, ambil nasi, ambil ikan, ambil sambal, telur ayam, blender langsung. Ambil 2 pipet. Nama itu soma odin ada evolution. Hari ini bapak boleh tertawa, ibu boleh tersenyum. Nanti akan merasakan bulan Ramadan. Baru ingat cakap saya. Mana tahu, mudah-mudahan selamat insyaAllah. Amin. Artinya apa? Sirine itu belum batal kalau kita makan. Tapi itu sudah ihtiyat, hati-hati, lampu merah. Bukan, tapi itu lampu kuning. Lampu kuning itu kita berhenti. Normalnya berhenti. Tapi kalau terlambat, gaslah sekencang-kencang. Jangan, marah Pak Kapolsek nanti. Nah, selesai itu barulah kita ke masjid. Jangan sampai tinggal sholat subuh berjamaah di masjid. Man sholat subuh hafi jamaatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid? Faka'an nama sholail layla kullah. Dapat pahala macam sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu istiqomah sholat subuh di masjid. Jangan sampai tak sholat subuh di masjid. Begapa hampanya orang tak sholat subuh di masjid. Besok Ustaz Abdul Somad akan sholat subuh di Masjid Sultan. Setelah itu kemudian tausiah. Setelah itu langsung ke pelabuhan. Habis itu langsung pergi. Tak tahu entah kemana. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya malamnya itu betul-betul banyak diisi dengan ibadah, ibadah, ibadah. Malamnya qiyam. Siangnya siam. Apa itu qiyam? Tegak berdiri. Tarawih, witir, tahajud. Siangnya siam. Apa itu siam? Nanti sebelah kiri kita akan siam. Siap? Tak siap. Kalau saya tanya, siap? Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Malam Lailatul Qadar jangan diintai, jangan diintip. Pokoknya isi saja dari malam 1 sampai malam terakhir. Ini diintai-intai. Pas malam 21, ramai. Malam 22, sunyi. Malam 23, penuh. Malam 24, absen. Bukan begitu. Pokoknya kita isi saja. Salamun hiya hatta matala'il fajr. Selamatlah malam Lailatul Qadar itu sampai terbit fajar. Malam Lailatul Qadar bukan laut membeku. Malam Lailatul Qadar bukan pohon sawit tumbang. Malam Lailatul Qadar adalah ketika orang mendapatkan perubahan. Ustaz, ini tetangga saya ini dulu sebelum Ramadan pelitnya minta ampun. Pelit! Setelah Ramadan berubah, baik dia Pak Ustaz. Dulu kalau nyumbang 2000 perak. Setelah Ramadan nampaknya dia dapat Lailatul Qadar. Berapa sumbangannya? 2500. Dulu Pak Ustaz,
sebelum Ramadan tak mau pakai jilbab. Sore-sore mandi rambut basah naik Honda. Tapi setelah Ramadan Pak Ustaz, jangankan rambutnya, biji matanya pun tak nampak. Kenapa? Pakai manca, kacamata hitam. Jangan ejek mengejek yang sudah menjalankan ajaran Islam. Yang bercadar jangan ejek, yang berjilbab. Yang berjilbab jangan cedek, yang pajar. Karena kalau yang bercadar mengejek yang berjilbab mengejek yang bercadar, yang ketawa, yang tak bercelana. Dua-duanya ajaran Islam. Ibu-ibu jangan ejek saudara-saudari kita yang sudah bercadar. Laki-laki dan anak muda ini juga jangan ejek yang bercadar. Ini banyak ini. Aku nengok kau bercadar, ingat ninja sayang. Kenapa ketika melihat orang bercadar kau rese? Kenapa kalau lihat orang berjilbab kau marah? Kenapa melihat orang menutup aurat kau ejek? Tapi kalau melihat orang yang membuka lutut yang tidak menutup aurat kau senyum. Berarti otakmu otak setan. Kalau ada marah, berarti setan tuh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga persatuan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, jangan saling tolong-menolong dalam permusuhan dan itsmi, dosa dan permusuhan. 20 menit. 20 menit. Cepatnya waktu berlalu. Dalam hati jamaah, ustaz aja bilang cepat, aku lama kali udah. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat? Apa kabar semuanya? Di sana tadi agak gelap, di sini makin gelap. Buka HP-nya, cari senternya, hidupkan biar terang, nampak cahaya sampai ke belakang. Semuanya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salatullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah Rasulillah wa kulli hidillillah bi ahlil bad. Dah, matikan HP. Nanti ada orang nge-SMS, WhatsApp, tak masuk pula. Rupanya dia nunggu di bawah, sampan dah siap katanya. Tak dibalas, balik deh. Nah, setelah masuk waktu siang, tadi saya jelaskan dari sana mulai awal Ramadan, ibadah malam, tadarus baca Quran, sholat-sholat. Sekarang tibalah masanya waktu siang. Apa ibadah siang? Siam. Ibadah siang itu apa? Tahan. Tahan mata, tahan telinga, tahan leher, tahan mulut, tahan lidah, tahan kepala, tahan hati. Alhamdulillah Pak Ustaz. Saya dari pagi sampai petang tak ada catatan mata, tak ada catatan telinga, semuanya bersih, tak ada dosa. Kenapa? Tidur. Orang mau buka puasa baca alhamdulillah. Orang mau buka puasa baca Allahumma laka sumtu, dia enggak. Pas mau buka puasa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan tidur siang apalagi di masjid. Sudahlah mulut air basi, tidur di masjid, telungkup pas di depan karpet tempat imam. Keluarlah sambal belacan subuh tadi. Meleleh di tempat sujud jamaah. Malam itu sholat taraweh. Imam lama khusyuk, makmum lama busuk. Mestinya kita yang membawa karpet masjid itu kita bawa ke dorsmir supaya disembrus, supaya disemprot bersih. Bukan kita mengotori masjid. Makanya kalau mau tidur di masjid telentang. Kalau mau tidur juga di masjid telentang. Pak Ustaz, saya ini telentang pun meleleh juga. Pakai pempes. Parah itu. Nampaknya sepele Bapak Ibu. Tapi insya Allah nasihat-nasihat ini nanti mengalaminya langsung praktek. Barulah Bapak Ibu teringat. Betul kata Ustaz Abdul Somad. Betul apa tak betul?
Banyak mengaku ngeces kan? Nah, maka tetap macam masuk kantor seperti biasa. Bulan Ramadan bukan bulan santai. Bulan Ramadan bukan bulan malas. Bulan Ramadan bukan bulan tak masuk kantor. Bulan Ramadan bukan bulan absen. Tetap bersemangat kinerjanya. Yang bedanya apa? Bedanya tidak ada sumpah serapah, caci maki, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau datang orang mau ngajak engkau kelahi, mencaci makimu, katakanlah inni shaim, aku puasa. Datang orang ngajak kelahi, berani kau sama aku? Aku puasa. Nah, kau takut sama aku kan? Aku puasa. Tengok nanti habis buka, aku sipakkan kepada kau. Inni shaim, aku puasa. Aku puasa. Bapak-bapak polisi yang punya pistol, kalau ada orang ngajak-ngajak, aku puasa. Nanti tembak kepala gua habis ini, tengoklah. Bapak-bapak Satpol PP yang pakai terpentungan, aku puasa. Apa maknanya? Menahan hawa nafsu. Merasakan kehadiran Allah, bahwa kita diperhatikan bukan CCTV, bukan diperhatikan atasan, bukan diperhatikan BPK, bukan ditengok KPK, bukan ditengok Inspektorat Jenderal, tapi kita sedang diawasi oleh dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun. Begitu kalau mau ngambil foto pasti sedang gini. Ini kadang orang ini ngambil foto pas kita sedang. Baik-baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masuklah saya ke dalam masjid. Mau ceramah kultum zuhur. Pas masuk saya ke masjid, saya tengok di masjid bergelimpangan korban Israel. Pakai baju dinas pula tuh. Makin besar masjid, makin terbal karpetnya, makin banyak AC-nya, makin kencang kipasnya, makin banyak korban bergelimpangan, korban-korban corona. Datang orang mau masuk Islam, dia tertarik melihat Islam. Saya tertarik mau masuk Islam. Kenapa kau tertarik? Sudah lama saya mendengarkan ceramah Ustaz Somad di YouTube. Tak jadi masuk Islam. Kenapa? Ditengoknya di masjid, rupanya Islam itu agama yang mengajarkan bermalas-malasan. Rupanya Islam itu mengajarkan agama tidur-tidur siang. Mana ada Nabi mengajarkan seperti ini? Nabi justru perang di bulan Ramadan. Betul? Perang apa namanya? Perang Badar. Bulan berapa? Bulan Ramadan. Tanggal berapa? 17. Hari apa? Hari Jumat. Tahun berapa? Tahun 2 Ramadan. Perang Badar. Dari Madinah ke Badar 1150 km. 150 km naik kuda. Tunjukkan mana orang dai yang sanggup naik kuda 150 km. Satu jam naik kuda sama dengan push up 100.000 kali. Satu jam naik kuda sama dengan push up 1000 kali. Nabi 150 km naik kuda, 2 jam baru sampai. Umur Nabi waktu itu berapa? 55 tahun. Sehat, segar bugar. Tidak ada Nabi mengajarkan, sahabat, ini bulan Ramadan, jadi kita tidur-tidur aja dulu. Bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti kalau ada orang di kantor tidur-tiduran, ada pula orang di masjid tidur-tiduran, maka ini merusak ajaran Islam. Tetap bersemangat, tetap kerja. Lalu kemudian sampailah jam 1 siang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masuk ke dalam WC, kunci pintu. Nampak bak, mau nengok bak di kamar mandi macam cincau. Tengok kanan tak ada orang, tengok kiri tak ada orang, tengok atas tak ada CCTV, ambil seteguk. Tak puas seteguk, masukkan kepala ke dalam bak. Sudah masuk kepala ke dalam bak, pas mau keluar, keringkan bibir. Berat puasa hari ini ya. Tak berapa lama? Allah akan bukakan. Yaumatu blas sarair. Kira-kira ada tak orang daik macam ini? Tak ada. Karena orang dai merasakan kebersamaan dengan Allah di dalam WC, di dalam toilet, tak ada yang melihat, tak ada polisi, tak ada Satpol PP, tak ada alasan, tak ada atasan, tak ada BPK, tak ada KPK, tak ada Inspektorat Jenderal. Tapi saat itu kau sedang dilihat oleh siapa? Allah. Betul?
Itulah maka puasa itu menanamkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takut minum air bah. Takut. Takut, takut, takut. Kalaulah takut dalam kamar mandi bulan puasa itu dibawa ke kantor, kira-kira apa yang terjadi? Bubar KPK. Kalaulah takut dalam kamar mandi yang tak berani minum di bulan puasa itu dibawa ke kantor, dibawa ke rumah, bersih dunia ini. Betul apa tak betul? Yang bilang tak betul berarti koruptor. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berapa lama ditunggu makan siang ini? Makan siang lewat. Makan pagi dipercepat. Makan siang lewat. Sampailah akhirnya jam 6.30. Azan maghrib berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duduklah bapak sama anak-anak mau buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Pas mau disuap ke mulut, istrinya berteriak dari dapur, jangan bang. Kenapa? Azan Samsung. Bukan azan dai yang tadi itu rupanya. Artinya apa? Mesti betul-betul memperhatikan waktu. Karena waktu ini banyak kita tertipu. Tapi di bulan puasa ini memang betul-betul kita. Makanan inilah yang luar biasa godaannya Bapak Ibu. Rasanya waktu siang bulan puasa itu kalau tepi-tepi laut itu ditengok, rasanya semua air di Samudra Malaka itu dimasukkan ke tenggorokan tak hilang haus. Nampak pokok jambu, jambu itu sama batang-batangnya mau ditelan. Nampak pokok mangga sama biji-bijinya mau ditelan. Nampak kue dibeli, nampak ini disimpan, nampak ini dibeli. Tapi begitu masuk 2-3 butir kurma, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizki taftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masuk 2 butir kurma, masuk 2-3 teguk air. Mana hawa nafsu yang tadi itu? Mana? Tak ada. Tapi dasar manusia, hari ini dia buat apa kata ibu? Ah itulah bang, abang beli cendol, abang beli ini 10 bungkus. Besok insyaallah adinda, besok tak kita beli lagi. Besok dibuat lagi. Memanglah manusia ini diambil dari kata nasia. Nasia artinya lupa. Yang semalam dibeli, lupa. Yang siang tadi beli, lupa. Besok dibuat lagi. Namanya manusia. Tapi ada yang lebih parah lagi. Lupa nama, lupa kampung, lupa. Itu namanya amnesia. Insyaallah di dai tak ada itu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pas azan maghrib itu lambung sedang kosong, leher kering. Bayangkan itu kenal pot sepeda motor yang kering. Cobalah kenal pot Honda sepeda motor yang kering. Disiramkan air es. Ambil air es, siramkan. Apa yang terjadi? Berasap dia. Begitulah usus bapak ibu berasap. Kenapa? Karena dia kering, disiram dengan air dingin. Jangan berbuka puasa dengan air dingin. Ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang paling bagus apa? Ambil kurma, patah-patahkan, sobek-sobek, masukkan ke dalam, tuang air hangat. Biarkan agak 2 jam, 3 jam, lalu kemudian nanti masukkan, patah-patah, masukkan di jam 4, habis sholat asar. Jam 5, jam 6, 2 jam setengah dia sudah dingin, tidak pakai es, itulah yang masuk ke dalam. Maka manis merekat-rekat balik. Tidak pakai gula. Kenapa? Karena kurma sudah manis. Bapak pun makan itu. Istrinya nanya, abang enggak pakai gula? Tidak. Kenapa? Adik sudah manis. So sweet. Padahal kurma itu memang manis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan makan yang pedas-pedas. Kenapa? Usus luka. Nanti baru setelah sholat maghrib makan seteguk dua teguk, pergi ke masjid sholat maghrib berjamaah. Datang imam pun mesti pengertian pula. Ini imam sholat maghrib ini sudah tahu makmum dibaca. Wa il maudhubi alaihim waladhalin. Amin. Yasin. Rusaklah konsentrasi makmum di belakang. Begitu imam bilang yasin, langsung nampaknya anyang. Nampaknya gulai asam pedas. Carilah ayat-ayat yang tak terlalu panjang. Inna a'tainakal kautsar. Allahu akbar.
satu ayat pula. Rupanya imam itu lebih lapar pula dari makmum. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai salat maghrib, tetap qobliyah ba'diyah, habis itu pulang ke rumah barulah makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebih. Ngantar makanan ke rumah anak yatim jam 6 sore. Ngantar makanan ke rumah fakir miskin jam 6 sore. Supaya apa? Supaya bisa mereka atur setengah jam, 6.30 dia makan di rumahnya, kita makan di rumah kita, sama-sama makan jam 6.30. Jangan kita makan 6.30, dia makan jam 11.30. Banyak orang habis terawih dia baru bersedekah, tengok dapur banyak, pun apa dia antar. Daripada dibuang. Bukan begitu orang bersedekah yang diajarkan Nabi SAW, antarkan. Jangan sampai diantar ke tempat dia jam 11.30 malam, disuapnya kolak, masam mak. Makan aja lah nak, tak ada makan. Makan jam 12.30, 1.30 mati. Dibawa ke puskesmas, diperiksa, penyebab kematian, kolak. Hati-hati tangkap polisi. Di luar tanggung jawab Ustaz Abdul Somad. Udah kusampaikan ya Allah. Kalau ditanya saya ditelepon, assalamualaikum Ustaz Somad. Ya, apa hukumnya sedekah kolak basi? Tangkap aja lah Pak, saya tanya lagi. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Apa sebenarnya tujuan dari puasa itu? Kalau lapar sudah menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Tapi kalau lapar baru menyentuh lambung, maka tengoklah nasi tinggi membumbung. Bisa saya pantun kan? Bukan Ustaz ece-ece ini. Kalau lapar menyentuh hati, maka ringan tangan berbagi. Kalau lapar menyentuh lambung, maka tengok nasi membumbung. Hati-hati bapak nanti ditengok ibu. Ibu pun hati-hati juga ditengok bapak. Nasi membumbung, baru sampai lambung. Tapi kalau sudah sampai dia ke hati, maka mudah tangan bersedekah dengan membayar zakat fitrah. Jangan sampai lupa bayar zakat fitrah. Orang yang tak bayar zakat fitrah. Ini Ustaz ceramahnya malam ini, pokoknya dari awal, dari mulai menengok anak bulan, cerita-cerita, sampai Idul Fitri. Nanti pas Idul Fitri kesana saya lagi. Bersama Abdul Somad, LCMA, PhD. Masya Allah, kalah gambar Pak Bupati. Besar saya lagi. Awas, hati-hati yang buat baliho. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam 10 lewat 5. Ternyata kita sudah bersama. Tadi jam 9 kurang 5, sekarang jam 10 lewat 5. Rupanya kita sudah bersama 70 menit. Masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa bayar zakat fitrah. Faradha Rasulullah SAW so'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah itu 4. Yang pertama, tamrin. Tamrin artinya kurma. Tamrin artinya kurma. Nah, tapi jangan balik dari sini, bapak yang punya suami namanya Bang Tamrin, Bang Kurma. Mohon maaf Pak Tamrin. Yang kedua, zabib. Zabib itu anggur kecil yang dijemur kering. Namanya bahasa Arab zabib. Orang kita menyebutnya kismis, bukan kismi. Yang ketiga, aqid. Aqid itu susu kambing. Susu kambing diperas, masukkan ke talam, dijemur, kering. Kita menyebutnya mentega. Yang keempat adalah gandum. Ada Nabi mengajarkan bayar zakat fitrah pakai beras? Tak ada. Maka beras ini datang dari mana? Orang Arab makanannya gandum. Maka kita membayar pakai beras karena kita makan. Makan nasi. Kasih gandum. Tak bisa karena kita tak makan gandum. Maka itulah bayar zakat fitrah. Seelok-eloknya bagaimana Pak Ustaz? 4 mud. 1 sok. So'an min tamrin. 1 sok. 1 sok itu berapa? Pak Ustaz, berapa 1 sok itu? 1 sok itu 4 mud. Tapi kata kawan saya kemarin, katanya 1 sok itu 50 kilo. Itu 1 sak. 1 sok. Sod, alif, ain, sok, 4 mud. 1 mud, 750 gram. 750 gram. Maka 1 sok, 4 mud sama dengan kalau sekarang? Capek deh.
3 kilo lah guys. 750, 3 kilo. Saya dari dulu sampai sekarang bayar zakat fitrah itu 3 kilo. Tapi kalau Kementerian Agama mengatakan 2 kilo setengah, ikut aja. 2,6 ikut aja. MUI mengatakan 2,7 bayar aja. Kalau lebih bagus, sama Allah jangan berhitung-hitung. Ini berhitung-hitung. Kasihnya pula sikit. Kasih setengah. Nanti kasih Allah napas kau setengah, baru tahu. Kasih banyak. Kasih 3 kilo. Berlebih dia jadi amal jariah. Saya sendiri pergi ke warung, beli beras. Pak Haji, beli beras 2 goni. Beras apa? Beras apa yang paling enak? Beras apa paling enak, Pak Haji? Tempat saya langganan biasa. Beras apa biasa paling enak, Pak Haji? Kudolawi katanya. Kudolawi. Kuda laut. Masukkan. Jangan dicari, tanya, ada tak beras Raskin? Jangan berhitung-hitung sama Allah. Kalau beras itu yang paling enak lehat, lewat di leher kita, maka itu juga yang lewat di leher fakir miskin. Bungkuskan. Beli plastik hitam, 3 kilo. Antarkan. Jangan bayarkan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena kalau kita bayar sendiri, boleh jadi nanti ada fakir miskin yang sangat banyak dapat. Ada fakir miskin nih, banyak dapat. Kenapa? Followernya banyak. Tapi ada yang tak banyak kenalannya. Kita serahkan ke pengurus masjid, badan amil zakat. Kalau mau bayar pakai beras, bawa beras. Bawa beras dari rumah. Saya dari dulu, sejak pulang dari Maroko, dari dulu, beli bawa beras dari rumah. Jangan maunya pakai mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Ini yang jadi masalah. Dia berpegang pada mazhab Syafi'i, tapi tak mau bawa beras. Dibawa duit. Dibeli pula beras orang. Aku beli beras ini untuk anakku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk biniku, aku bayarkan. Aku beli beras ini untuk berikan. Berasnya satu. Beli, jual. Beli, jual. Beli, jual. Kuyak. Ini akadnya gimana? Mana mungkin orang bisa menjual beri beras yang bukan milik dia? Bawa beras dari rumah, bayarkan. Kalau mau pakai mazhab Syafi'i. Ada yang pakai uang, Pak Ustaz. Yang pakai uang itu mazhab Hanafi. Di Mesir dipakai, Syekh Ali Jum'ah pakai. Tapi saya tetap membayar pakai beras. Saya tak menyalahkan yang pakai uang. Tapi kalau mau pakai ikut mazhab Syafi'i, bawa beras, bayarkan beras. Tunggulah malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri berkumandanglah takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dilepaslah pawai ta'aruf oleh bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah. Anak lajang, anak gadis pun berbonceng-bonceng lagi. Rusak malam Idul Fitri. Id kembali. Fitri kepada suci. Idul Fitri artinya kembali kepada suci, bukan kembali kepada Fitri. Ini malam Idul Fitri, digoncengnya Fitri. Pas ditanya, kenapa kau boncengan? Idul Fitri kembali kepada Fitri. Udah sebulan gak pacaran, Pak Ustaz. La ilaha illallah. Ibu, jangan sampai anaknya dikasih dibonceng orang. Pak, Bu, ini malam Idul Fitri kami bonceng-bonceng ya. Jangan. Sebentar aja, Pak. Tidak. Sekali tidak, tidak. Jangan kau rusak malam Idul Fitri ini. Datang ibu dari belakang. Kasihlah, Bang. Kita dulu kan bonceng-boncengan. Hancur anak-anak kita. Dah, habis. Sampai Idul Fitri. Malam inilah pengajian yang paling tuntas tentang Ramadan. Dari mulai menengok anak bulan sampai tenggelam bulan. Idin saya tanya, Ustaz. Anak lahir dari hubungan luar nikah. Waktu dia mau melangsungkan ijab kabul, siapa yang jadi walinya, Pak Ustaz? Didai mengandung masih 9 bulan 10 hari? Masih? Masih berarti tak ada ini. Karena yang ini itulah yang 4 bulan, 3 bulan. Di akad pagi, lahir sore. Siapa yang menjadi walinya? Fasultanu waliun man la waliyalaha. Sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak ada wali. Kalau perempuan di sini tak ada punya wali, siapa yang menjadi walinya dulu waktu kerajaan Riau Lingga? Yang jadi walinya adalah Sultan Abdurrahman Muzaffar Shah, sultan terakhir kerajaan Lingga. Tahun berapa? 1911. 1824, 1911. 1824, 1911. Bukan nomor HP. 1824,
mudah mengingatnya. 1824 adalah awal kerajaan Riau Lingga. Berakhirnya tahun berapa? 1911. 1911 ketika dibubarkan oleh Belanda. Belanda, kurang ajar Belanda nih. Tapi jangan nanti turis Belanda datang, kalian celupkan ke laut, jangan. Atuk nenek moyangnya dulu jahat, cucunya agak baik sedikit. Apa benar ada sebagian ulama membolehkan gadis tersebut memakai nama ayahnya sewaktu ijab kabul? Karena orang tua perempuan telah menyerahkan anaknya pada kuah untuk dinikahkan, sehingga gadis tersebut boleh menggunakan Odohom li abaihim, panggillah mereka pakai nisbat ayahnya. Ayahnya, dia tak punya ayah. Mana ada ayah dia? Itu Pak Ustaz, ayah itu kalau ada akad nikah, dia tak diakui sebagai anak. Makanya walinya wali hakim. Kenapa tak diakui sebagai anak Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Jelas? Tak diakui KPU itu surat. Sehingga gadis tersebut boleh menggunakan nama ayah dengan hitung-hitung si gadis akan nikahkan tersebut 3 bulan dalam rahim ibunya. Waktu kedua orang tua gadis melakukan hubungan di luar nikah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tak ditengok 3 bulan, 6 bulan. Pokoknya salah ada di dalam waktu akad tak dihitung. Karena sudah outside. Waktu akad itu yang penting. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar tunai. Asal marah itu berarti berisi itu. Mudah aja nandainya. Mohon Pak Ustaz jelaskan, jangan sampai ada yang salah dalam hal ini. Tak ada. Buka Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Pokoknya asal hamil dulu, lahir anak tu, jangan sampai kau buat kelakuan salah dua kali. Dulu kau salah karena menghamili emaknya. Sekarang kau salah membuat anak itu tak sah nikahnya. Jantan, gentleman guys. Jumpai Pak Kua, kasih tahu. Pak Kua, aku ni salah. Dulu aku silap, sekarang kau nikahkan dia. Karena kau yang paling layak untuk menikahkannya. Aku nanti pada hari itu pura-pura sakit perut mencret. Apa pandangan Islam terhadap money politik? Money, duit. Politik, ngasih duit karena politik. Bahasa Melayunya, kalau tak ada berada, takkan tempua bersarang rendah. Burung tempua sarangnya di atas pokok kelapa. Tapi ada saat-saatnya dia turun ke bawah. Kapan itu? 5 tahun sekali. Pas dekat-dekat pilpres. Pas dekat-dekat pilkada. Pas dekat-dekat pileg. Baru dia turun ke bawah. Paham? Tak juga paham, payah itu dah. Man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, siapa yang menipu, maka bukan golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu pahami dengan baik. Kalau dari awal sudah mengulur duit, 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 pasti akan menarik lagi pakai duit, duit, duit. Betul? Oleh sebab itu maka gunakan, pilih dengan pilihan yang baik. Pilih menurut istikharah. Usolli sunnatal istikharah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Mana yang mau kau pilih? Ibu pilih yang mana? Ini Pak Ustaz. Kenapa ini dipilih? Cumanalah Pak Ustaz, jilbab udah 5 dikasihnya. Surat Yasin 3 kotak Pak Ustaz. Semuanya gambar dia semua. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Kalau tak mau nerima duitnya, kasih sama saya. Wah, wow, Ustaz ini mata duitan juga. Saya ambil duitnya, saya berikan beras, saya bagi ke fakir miskin. Satu bulan 200 kotak, 200 paket beras 10 kilo, minyak 1 kilo, gula 1 kilo, kopi 1 kotak, teh 1 kotak, roti gabin. Makan fakir miskin. Panjang rahmatnya. Ibu, bapak dapat duit itu, kasih langsung. Alhamdulillah Pak Ustaz, kemarin ada dapat saya 100 ribu, saya kasih. Kalau 1 juta, agak berat Pak Ustaz. Ini menyangkut masalah hutang. Gimana caranya kalau kita mau hutang tapi orang yang kita pinjam uangnya sudah tak tahu lagi entah di mana? Alhamdulillah. Nomor HP pun tak ada dan keluarganya pun tak tahu. Oh. Kalau kita tak tahu, hitung dulu pinjamnya berapa? 100 ribu. Tahun berapa? 100 ribu tahun 80. 100 ribu tahun 80 itu berapa gram emas? Maka dihitungnya melalui hitung yang takaran yang standar, bukan dolar. Karena dolar berubah-ubah. Bukan rupiah. Rupiah berubah, ada inflasi. Maka yang paling normal adalah emas. Kira-kira 100 ribu tahun 80 berapa emas?
itu 2 gram perak. 2 gram emas tahun sekarang 1 gram 500 ribu, 2 gram 1 juta, maka bayarlah 1 juta. Setelah dapat hitungannya bahwa 100 ribu tahun 80 itu 1 juta, sekarang yang dibayar 100 ribu itu 1 juta. 1 juta, bawalah 1 juta itu untuk masalih ammah. Masalih ammah itu apa? Kepentingan umum. Masjid, fakir miskin, anak yatim, sekolah tahfiz Quran, pondok pesantren, serahkan. Ini aku bayarkan 1 juta Pak Kiai. Untuk apa nih Pak? Terima aja lah, usah tanya lagi. Apa hukumnya mandi Sapar dalam syariat Islam? Mandi Sapar yang dia maksud ini mandi bulan Sapar atau mandi mau musafir? Mandi bulan Sapar. Menurut ulama tasawuf, bala musibah paling banyak diturunkan Allah dalam setahun adalah di bulan Sapar. Maka dia mandi bulan Sapar itu untuk mensucikan diri, beribadah, sholat, taubat. Sebetulnya mandinya itu adalah mandi taubat. Mamin muslimin yudhni muzamban. Kalau ada orang banyak silap, banyak salah, banyak dosa, summaya tatohar, mandi. Yang paling elok mandi, mandi taubat, bersih semua. Yang banyak silap salah, takut kena bala musibah, karena bulan Sapar itu bulan naas, paling banyak musibah diturunkan di bulan Sapar, maka kemudian dia, makanya dia mandi, mensucikan diri. Macam mana mandi taubat itu Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Macam mana mandi wajib itu Pak Ustaz? Hah? Kau tak tahu mandi wajib? Anak udah 5. Oleh sebab itu maka mandi bersih, supaya dijauhkan dari dosa, setelah mandi, lalu kemudian sholat sunat taubat. Saya sakit Pak Ustaz, tak bisa mandi, tayamum. Tak bisa tayamum Pak Ustaz, ditayamumkan. Cari anak laki-laki, tak ajarkan tayamum. Tak juga tayamum, tulakkan ke laut. Ustaz ni sikit-sikit laut, sikit-sikit laut. Mohon Ustaz jelaskan masalah tahlilan orang baru meninggal dunia 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari. Banyak. Di daerah Linggani membuat atau menambah 60 hari, 80 hari. Apakah ada dalilnya yang bersangkutan dijadikan rujukan atau apakah ulama sepakat dengan hal ini? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Mak saya meninggal bulan Maret. Maret 2019. Sekarang bulan? Hah? Bulan Februari. Berarti sebulan lagi setahun. Tak pernah berhenti. Saya teruskan aja. Saya terus baca Yasin, saya terus tahlil, saya terus bagi beras fakir miskin. Bagi, tak ada saya hitung sehari, 2 hari, 20 hari, 30 hari, 100 hari, tak ada. Terus, sampai kapan? Selama ada duit, sampai mati hari kiamat. Silahkan, kalau sayang sama orang tua kita, tak kita hitung-hitung. Tapi tak semua orang mampu. Maka karena dia tak mampu, maka dia pilihlah 7 hari. Ada dalam Quran 7 hari? Tak ada. Ada dalam hadis 7 hari? Tak ada. Nabi tak ada menyebut, Quran tak ada menyebut, hadis tak ada menyebut, Nabi tak ada menyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut. Lalu yang menyebut 7 hari itu siapa? Yang menyebut 7 hari itu dari kalangan tabi'in namanya Imam Atha. Apa kata Imam Atha? Imam Atha ini ulama. Orang meninggal dunia, diuji di kuburnya 7 hari, maka diringankan ujiannya kalau keluarganya bersedekah makan selama 7 hari, 7 malam. Maka yang kaya-kaya, yang duit banyak, yang kebun luas, yang sampan banyak, yang ikan banyak, sedekah. Yang tak ada duitnya sampai ngutang. Miskin, susah, melarat. Ngutang pula lagi untuk buat bubur kacang hijau. Inilah dia orang susah ditimpa tangga diterkam kucing. Datang alim ulama, tokoh masyarakat, serikat tolong menolong, datang ke rumah dia. Kami tahu kau miskin susah tak ada duit, maka kau jangan masak, kami yang akan bawakan masakan. Si fulan bawa air galon, si fulan bawakan nasi, si fulan bawakan rendang. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi SAW? Siapkan makanan untuk keluar Ja'far li'annahu yus'iluhum. Tapi kalau ada yang kaya, sedekahkan. Buat nasi kotak, buat nasi banyak-banyak. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Kata sambutan dari saya sebagai keluarga ahli waris. Saya tahu kalian semua takut makan. Ini bukan harta warisan. Ini bukan harta yang belum dibagi. Ini bukan harta almarhum. Ini ada anak saya. Apa kalian tak tahu bahwa saya ini orang kaya? Bagi sedekah. Ya Rasulullah ummi matat, umakku mati. Afa atasaddaqu anha? Kalau aku bersedekah sampai apa tak sampai? Kata Nabi, tasaddaq ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, sahabat Nabi namanya Sa'ad. Sedekahlah engkau, sedekah kau sampai. Ayu sadaqatu afdal? Sedekah apa yang afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Kesimpulannya, yang miskin, yang susah, tak usah buat. Karena kalian sudah susah, sudah kena musibah. Kasih tahu, yang miskin, yang susah, jangan sampai ngutang gara-gara itu. Kirim aja Al-Fatihah. Wa in khatimul Quran, sebagus-bagusnya kirimkan sekhatam Quran, kata Imam Nawawi. Tak sanggup sekhatam Quran, bacakan surat Yasin, hatinya Quran.
Yasin pun tak sanggup, bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak sanggup, ke laut. Papaya-paya. Tahlil Pak Ustaz, man halala sab'ina marratan. Siapa yang bertahlil 70 kali, summa ahda thawabahu lil mayyit, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada mayit, yantafi'u bihi, maka pahalanya sampai kepada orang mati. Begitu kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Siapa yang bertahlil 70 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 70 kali, hadiahkan pahalanya ke mayit, sampai. Kalau ada jamaah mengatakan tak sampai, mana nama lengkapnya? Sini, sini, sini. Supaya nanti kalau dia mati, saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Jelas? Insya Allah ceramah saya jelas selama ini. Yang bilang tak jelas itu tak ada duit paket, beli paket. Apa hukumnya kita punya kedai kopi, tapi sering dilakukan permainan batu domino. Permainan tersebut selalu dengan taruhan. Bukan taruhan uang, tapi rokok. Macam mana pendapat Pak Ustadz tentang hal tersebut? Orang yang punya kedai kopi mencari rezeki yang halal barokah supaya hidupnya diridhai Allah, betul? Kalau ada rezeki yang tak barokah namanya istidraj. Istidraj itu apa? Azab yang tertunda. Coba tengok doa selamat. Doa selamat mau menjelang Ramadan, 71 hari menjelang Ramadan, doa selamat. Orang Melayu di Dai masih ada lagi malam doa selamat menyambut puasa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan. Rezeki barokah. Mana ada rezeki barokah? Di situ ada haram. Mana ada rezeki barokah? Ada judi. Mana ada rezeki barokah? Orang lupa salat. Ayya 'ala salah. Kelopak balana. Mana ada barokah? Berhenti. Berhenti. Hai, yang menyediakan tempat-tempat judi, tempat-tempat gaplek, walaupun judinya cuma makan Indomie, walaupun judinya cuma duduk-duduk saja, berhenti. Tak juga berhenti kalian, tengok naik air laut itu ke darat baru tahu. Menggulung dia naik, apa namanya? Tsunami. Itu baru yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah. Azab Allah kalau datang, dia tidak mengazab yang berdosa saja. Yang baik-baik pun habis rata semuanya. Bapak ibu pikir kalau tsunami itu datang naik ke darat, apa ditengoknya? Ditanyanya dulu. Ini rumah orang main gaple apa tidak? Main gaple hancurkan. Ini sembahyang atau tidak? Mana ada rata semuanya dengan tanah. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu tidak lakukan itu, la yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Allah akan turunkan azab. Ketika azab turun, kamu berdoa pagi, petang, siang, malam, fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa tak dikabulkan Allah? Karena tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Sudah kusampaikan ya Allah. Sudah kusampaikan ya Allah. Buatkan perdanya, peraturan daerah. Marah Ustaz. Enggak, memang stylenya aja gitu. Apa hukum menyimpan keuangan masjid beratus juta ke sebuah bank konvensional? Duit masjid itu punya ketua masjid atau punya umat? Punya umat. Kenapa disimpan? Mestinya begitu dapat duit, belikan karpet. Dapat duit, perbaiki WC. Dapat duit, betulkan dinding. Dapat duit, betulkan kubah. Dapat lagi duit, beli tanah samping, buat sekolah MDA. Dapat lagi duit, sekolahkan. Ini begitu bangganya, masjid kita sekarang 200 juta. Punya siapa? Itu bukan punya kau ketua masjid. Ini ketua masjid yang begini mesti dilengserkan. Itu bukan punya dia, itu punya umat. Umat yang punya, kebetulan diangkat untuk menjadi koordinator. Oleh sebab itu masjid yang baik adalah masjid kita sampai hari ini saldonya nol. Kenapa? Karena semuanya dipakai untuk kemaslahatan umat. Ini jamaah duduk sampai menggigil kedinginan, kena malaria karena tak ada lantai. Sujud orang di masjid, bangkit dari sujud kening berpasir karena tak ada keramik. Duit banyak pakai. Apalagi kalau dimasukkan ke bank konvensional, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Kalaupun ada juga tabungan masjid, masukkan ke bank Riau Kepri Syariah. Ustaz enak aja ngomong. Emang Ustaz pernah ketua masjid? Jelek-jelek gini ketua masjid nih. Ini ketua masjid nih. Main-main. Apakah boleh kas masjid kita gunakan untuk membayar honor-honor guru TPA atau membeli konsumsi dipergunakan dalam kegiatan-kegiatan keagamaan?
Honor guru ditanggung oleh siapa nanggungnya? Ra'iddin wa daulah. Tugas sultan, sultan dulu kerajaan Riau Lingga, maka dia ada namanya sultan. Semua guru agama, mufti ditanggung oleh sultan. Karena kita tak punya sultan lagi sekarang, maka ditanggung sebagiannya oleh Kementerian Agama, yang PNS, guru-guru, penyuluh di kantor KUA. Tapi tak semuanya terbisa terakomodir karena keterbatasan APBN, APBD, maka ada pula dari APBD kabupaten, maka diberikan santunan. Tak juga bisa, maka masyarakat berkumpul bersama-sama, itulah yang masuk dalam sedekah dalam masjid. Yang tak boleh dibagikan itu adalah dia khususkan, ini sedekah kotak yatim. Tak boleh diambil kotak yatim diberikan ke guru TPA, tak boleh. Yatim hanya untuk makanan yatim. Makanya kotak itu mesti banyak. Kotak yatim, kotak duafa, kotak pembangunan masjid, kotak sedekah. Yang sedekah ini boleh untuk umum. Adapun kotak yatim tak boleh. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Siapa yang memakan harta anak yatim? Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Mereka sama seperti memakan api neraka. Yang sedekah umum boleh, yang khusus tak boleh. Di Kecamatan Lingga ini ada binatang yang bernama keluang. Batman. Seperti kelelawar tapi agak besar. Setiap sore atau musim buah banyak binatang tersebut keluar sehingga berterbangan di atas langit mencari makan berupa buah-buahan. Apa hukum mensongkonsumsi hewan tersebut? Giginya, makanannya memang makanannya kates, jambu. Tapi giginya tajam. Tajam kan? Macam anjing mukanya kan? Kukunya tajam. Maka kiasnya kemana? Dia masuk dalam kategori buas. Maka dalam, andai tidak buas pun dia masuk dalam kategori menjijikkan. Nengoknya aja macam anjing. Anjing terbang itu sebetulnya. Oleh sebab itu maka dalam mazhab Syafi'i ada beberapa kriteria. Pertama, rupanya macam binatang haram. Yang kedua, cara hidupnya macam binatang haram. Pakai kias dia. Quran, hadis, Quran, hadis, ijma', kias. Dalam masalah binatang, yang paling ketat Hanafi. Dalam masalah binatang, yang paling longgar Maliki. Dalam masalah binatang, yang pertengahan adalah mazhab Syafi'i. Tidak boleh karena di dua alam. Tidak boleh karena menjijikkan. Wa harrama 'alaikumul khaba'is. Diharamkan bagi kamu yang menjijikkan. Bekicot boleh apa tak boleh? Tak boleh dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Menjijikkan. Tapi di Maroko, mazhab Maliki, dijual sup bekicot. Namanya eskargo. Saya waktu pertama jadi mahasiswa, dibawa sama kawan-kawan. Mat, ayo kita makan eskargo. Saya sangka masih es krim. Saya tengok. Macam bekicot. Ini bekicot, kata saya. Enggak, kata mereka. Saya makanlah, habis semangkuk. Rupanya dikerjai anak-anak lama. Bekicot. Dalam mazhab Syafi'i haram. Kenapa? Menjijikan. Dalam mazhab Maliki tidak. Maka dalam mazhab Maliki ketat. Kalau ada orang mengatakan makanlah keluang ini karena keluang ini makruh, mungkin yang dia pakai adalah mazhab Maliki. Tapi jangan pula kalian gorengkan nanti saya kasih besok pagi. Oleh sebab itu maka masih banyak lagi makanan-makanan lain yang kita makan. Salah satu penyebab corona ini, inilah dia. Ini corona. Kalau dimakan ini lama-lama bukan corona, corolla pun datang. Barulah paham kita bagaimana halus bersihnya ajaran Islam, bahwa ternyata makanan-makanan yang kotor ini tidak hanya berpengaruh pada perilaku, tapi juga berpengaruh kepada kesehatan. Dibawalah dua ekor ayam jantan. Hei Imam Muhammad Abduh, iya, mengapa tak boleh makan babi? Kata si Muhammad Abduh, coba bawa ayam jantan. Dua ekor ayam jantan, masukkan satu ayam betina, buat satu kandang. Bukelai ayam jantan dua ekor sampai tetes darah penghabisan untuk merebutkan ayam betina. Masukkan dua babi jantan, satu babi betina. Kompromi dia. Tak ada rasa cemburu dalam hatinya. Oleh sebab itu maka makanan berpengaruh kepada perilaku. Makanan berpengaruh kepada otak. Makanan ternyata juga berpengaruh kepada kesehatan. Maka disitulah hikmahnya. Apa kata Syekh Mursyid Tarekat Naqsabandiyah? Namanya Buya Alaidin At-Tari Aidarus. Kata beliau waktu ziarah ke makam Syekh Burhanuddin, kalaulah indak dek Syekh Burhanuddin sampai kini awak makan keluang.
Masih ingat saya cakapnya. Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, ulama di Kampar Kiri, lahir tahun 1111, 1000 tahun yang lalu. Kalaulah bukan karena Syekh Burhanuddin, sampai hari ini kita makan keluang. Syekh Burhanuddin mengharamkan keluang, sampai hari ini orang Kampar Kiri tidak makan keluang. Mudah-mudahan kita selamatkan diri kita dari makan ini insyaAllah. Kecuali semuanya mati, semua binatang mati kecuali keluang. Pilihannya dua, mati atau makan keluang. Pilih mana? Makanlah sup keluang. Tapi selama masih ada lagi makanan-makanan, ikan melimpah ruah, maka jangan kotori mulut kita, badan kita dengan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga Lingga menjadi negeri yang tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadzihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berikan kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ke bulan Ramadan ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir malam ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'inan ya'tihi rizquhu min kulli makan, jadikan Lingga negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila, berikan Lingga pemimpin yang adil dan amanah. La taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina, jangan jadikan dunia sebagai